Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue, coy. Oke, kali ini gue akan membuat tutorial lagi. Gue akan membuat tutorial lagi buat kalian semua. Oke, gue akan membuat tutorial apa kali ini? Oke, gue akan membuat tutorial yang berjudul Every Body Wanna Style. Oke, guys, lagunya cukup viral ya. Oke, bisa kalian lihat nanti ya video sampai akhir. Oke, makanya jangan di skip video ini agar kalian paham dan mengerti. Oke, guys, sebelum melanjut videonya, langkah baiknya kalian follow lah dulu IG gua ya. Oke, membuat itu dulu satu agar kalian tahu seharian gua gimana, saya upload videonya gimana. Oke, follow ya guys, kalian tekan follow ya guys. Oke, langsung aja ke videonya, tutorialnya. Buka pertama, buka aplikasi Capcut ini, klik oke coy. Kalau sudah begini coy, dan buat aja proyek baru yang di sini, kita masukkan aja dulu yang 6 foto aja ya. Yang 6 foto. Nah, oke guys. Kalau sudah kalian tambahkan 6 foto kayak gini ya. Kalian klik aja tambah. Nah, yang di sini pergi dulu yang ke latar belakang, latar Capcut ini, klik hapus. Oke, yang di sini kita atur dulu foto-fotonya ya guys. Atur fotonya dulu biar nggak ada yang warna hitam-hitamnya. Oke, dengan cara klik fotonya, kita atur aja, akan zoom fotonya itu seterusnya sampai foto ke-6. Seperti ini ya coy. Nah, oke coy, kalau lebih kurang seperti itu ya coy. Oke, seperti ini ya coy. Oke. Nah, yang untuk di sini kita atur dulu yang kita tambahkan dulu teks mentahnya ya coy. Mentahan kata-katanya coy. Kalian bisa downloadnya di link deskripsi. Sudah gua terapkan juga di situ. Sudah gua kasih linknya di kolom deskripsi. Kalian bisa download aja. Oke, kalau sudah di sini kalian klik aja yang format. Kalau sudah begini, klik aja yang 9:16. 9:16. Biar apa? Biar hasilnya maksimal. Oke, biar bagus. Oke, kalau sudah kita kembali dulu. Nah, kalau yang untuk ini kita atur dulu yang durasinya ya, guys. Nah, oke guys, yang di sini kita atur aja durasinya untuk foto yang pertama ini. Misalnya saya akan buat durasinya 4.0. 4.0. Ini ya guys, 4.0. Dan untuk foto yang kedua, kita bisa membuat durasinya 2.9. 2.9. Terus untuk foto yang ketiga, kita bisa durasinya 3.0. Udah ya guys. Untuk foto yang keempat sama 3.0. Yang ini. Untuk foto kelima 1.3 atau 1.3. 1.3.
Oke, nah untuk foto yang keenam kita bisa membuat durasinya 1.7. Akhirnya guys, kalau sudah semuanya memberikan durasinya, kita kembali ke kasih animasinya. Oke, animasinya. Sini klik fotonya, klik animasi, klik combo. Yang di sini kita buat animasinya pendulum 1 dan pendulum 2. Pendulum 1 dan pendulum 2. Ini ya guys, pendulum 1 dan pendulum 2. Fotonya pendulum 1. Dan untuk foto keduanya, kita buat yang pendulum 2. Dan untuk foto yang ketiga, pendulum 1. Di selang-seling aja ya guys. Oke, untuk foto satu foto 1 sampai 7, 1 sampai 6 tadi. Coba aja pendulum 2, pendulum 2. Oke, kalau sudah dikasih animasinya pendulum 1 dan pendulum 2, kita klik aja centang. Oke, yang sini kita kembali aja. Nah, untuk yang sini nih, kita beri lagi, kita tambahkan foto 2, kita tambahkan foto. Kita tambahkan foto lagi. Foto. Nah, untuk di sini kita tambahkan fotonya. Nah, oke, okay, yang untuk di sini kita tambahkan aja yang 16 foto aja ya. 16 foto. Kita pilih dulu 16 fotonya. Oke, okay, kalau sudah dipilih 16 foto, klik aja tambah. Nah, untuk durasi nanti sini kita bagi yang durasinya lagi ya. Ya guys, untuk foto yang ke-7 ini, yang ini. Ini untuk durasi foto yang ke-7 ini kita buat durasinya 0.8. Dengan cara klik fotonya yang ada tanda ini ya guys. Kita buat 0.8. Untuk foto yang ke-8 0.9. Nah, untuk foto yang ke-9 0.8. Oke, okay guys, untuk foto yang terusnya nanti saya tampilkan di samping video ini ya guys. Untuk samping foto ini saya akan tampilkan, kalian buat aja. Nah, oke okay guys, kalau sudah kalian buat durasinya yang sudah saya tampilkan tadi, kalian buat semuanya. Oke, okay, kita kembali aja dulu. Kembali yang di sini. Kita beri animasi yang untuk di sini, kita klik aja yang kotak putih ini ya guys. Untuk dalam kotak putih ini untuk memberi transisinya, kita buat di sini transisinya yang width flash. Okay, yang untuk durasinya kita bisa membuatkan 0.1, terapkan ke semua centang. Oke, kalau sudah kita terapkan semuanya, yang sini kita beri lagi, pergi ke foto ke 7, pilih foto, pergi nomor foto ke 7.
Oke okay guys, kita hitung dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk fotonya 7 ini kita beri yang efeknya dulu ya guys. Beri efek, tekan efek yang di bawah ini, efek. Oke, okay, pergi ke frame. Pergi ke frame. Nah, untuk di sini kita beri aja animasinya yang LED. Yang ini ya guys, yang LED. Kita cari aja situ ada bacaan nanti yang animasinya yang bacaan LED. Oke, okay, sudah klik aja centang. Yang sini durasinya ini tepaskan aja ke akhir video ini, ke akhir gambar ini. Oke, okay, sudah ini kita beri lagi animasinya dengan klik tambahkan efek lagi. Cara pergi ke nature. Yang di sini kita beri aja animasinya snow ya guys, snow. Durasinya kita pasang aja, kita habiskan aja ke foto ini atau ke video ini, ke akhir foto ini. Kalau sudah, kita kembali aja dulu. Untuk di sini kita belum memberi animasinya ya guys. Di sini gua akan memberi animasinya. Klik aja fotonya, ini animasi, klik combo. Oke, untuk yang animasinya yang nomor foto ke 7 ini, beri animasinya di strike ya guys. Gua akan kasih efeknya di strike ini ya guys, strike. Untuk di strike ini kita bisa terapkan aja ke semua fotonya, di strike sampai ke foto akhir. Yes, kita lakukan aja untuk di strike fotonya ke semuanya. Oke, di sini saya percepatkan aja. Nah, oke, kalau sudah kemudian animasinya yang di strike semua foto-fotonya, oke, klik aja centang. Kita kembali. Kayaknya untuk di sini kita tambahkan aja lagi. Yang di sini kita tambahkan yang teks untuk kata-katanya. Dan sudah saya sediakan di link deskripsi. Kalian bisa download aja. Yang di sini kalian klik aja format. Oke, yang di sini kita kasih dulu efeknya. Pencet ke overlay. Overlay. Tambahkan overlay. Oke, di sini oke, okay, kita berikan aja sini yang sudah kita download tadi yang untuk teksnya. Untuk teksnya. Ini teksnya seperti ini ya guys. Kalian bisa mengaturnya, letakkannya atau di mana aja. Letaknya di mana aja. Oke, okay, bisa di atas ini. Kalau saya di sini yang di tengah. Oke, okay, saya pencet tengah. Oh, sebelum ini untuk menghapuskan background hitamnya, kita klik aja yang gabungan, pencet ke filter. Oh, oke, okay. Jadinya seperti ini filter ya. Centang sini baru pesan dulu. Tapaskan ke sesuai selera aja ya guys. Sini sesuai selera gua aja. Oke, kalau sudah menurut kalian sudah pas, tapi saya atur durasinya sampai ke foto 6 tadi. Sampai ke foto 6. Oke, yang ini guys, sampai foto ini. Oke, dia pas di sini. Sampai foto ini sampai batasnya di sini. Oke, kalau sudah kembali. Di sini kita tambahkan audionya. Oke, yang di sini saya audionya berbentuk video ya guys. Kalian bisa kalau audionya berbentuk video, kalian klik aja yang destruct. Destruct kok, terus klik aja foto videonya. Videonya tadi ini ya guys, berbentuk video. Oke, import suara saja. Oke, kalau sudah begini, sudah siap semuanya.
Oke, okay, sudah semuanya kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya ya guys. Oke, di sini lebih 2 foto. Sini kita hapus saja. Sini kita bisa hapus. Nah, sudah hapus ini. Nah, untuk yang background subject ini kita bisa hapus saja. Dan klik tambah klik klik ininya. Klik hapus. Sudah ini, oke. Okay. Eh, tinggal kita simpan aja. Kita coba ulang lagi. Oke, lebih kurang jelas seperti itu hasilnya. Oke, kalau di sini kalau sudah siap semuanya, tinggal kita simpan aja. Dan klik dengan cara klik tanda panah di atas ini. Oke, untuk yang resolusinya kita buat aja yang 10, yang 1080. Yang untuk tingkat bingkainya kita buat aja yang 30. Oke, kalau sudah support, oke. Kalian tunggu aja yang untuk ini sampai selesai. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel ini ya guys, semakin berkembang. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.